Assalamualaikum, bersama lagi dengan Asif Channel. Terima kasih pada yang menonton channel ni. Pada yang baru lagi jumpa channel ni, jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Alright, kalau korang mengikuti video aku yang sebelum ni, aku ada tukar exhaust Umar Racing back pressure, yang mana dia punya exhaust tu lebih lawas lagi daripada standard, dan juga manifold dia tu 28mm. Daripada bunyi tak ada beza lah aku rasa, sama je, cuma dia lebih lawas. Aku dah beli ECU yang aku nak tune untuk kenakan dengan exhaust yang aku baru lepas tukar. Jadi ini dah dia, Umar M5. Jadi aku akan pasang dia punya kedudukan ECU tu dekat sebelah tulis tu, limited edition tu. Alright, kita tengok Umar M5 ni apa yang dia ada. Dia connect telefon, lepas tu dia boleh lock RPM, engine pun boleh power, boleh up katanya. Lepas tu dia boleh smart tuning smartphone. Kita boleh tengok apa injection ada, waterproof dan banyak lagi lah ada punya function yang ada. Aku pun tak berapa nak faham lagi. Kita unbox. Okay, ini dia punya card dia. Ini dia punya manual. Dan ni ada dia punya bahan yang penting ni. Ini dia untuk resek. Harga pun agak keras juga ECU ni. Ni billing ni untuk kita untuk bluetooth dia. Bluetooth dia connect dengan kita punya telefon. Tu kita cantumkan dekat mana? Itu. Kemudian ni kita pasang dekat cover set tu. Sebelum tu kita kena lah buka cover set tu. Cover set ni macam itu lah. Kalau korang tengok video aku yang lepas, yang aku wrap cover set ni, dia punya skru sini 1, 2. Bawah ni ada pin, atas tu ada skru. Buka tu, settle. Alright, ini dia ECU standard yang kita akan tukar sekejap lagi. Jadi sebelum kita tukar tu, kita tengoklah kedudukan ECU ni dengan body. Jadi kalau tengokkan ECU Umar ni lagi besar. Bukan ikut ECU Umar lagi besar. Jadi kita kena pasang dia dalam kedudukan yang macam inilah. Jadi tak mengganggu cover set tu bila kita nak pasang balik. Tanggalkan getah dia ni. Alright. Dan ini dia punya lock. Dan tarik. Macam tu je. Kecil je. Beza dengan M5. Dia yang lebih besar ni, ni untuk 12,500 RPM ni. Agaknya lah. Alright, pasang dia. Ini kedudukan dia. Kita tengok dia punya dia punya bentuk dia tu. Masuk. Ngam, senang je.
Kemudian kita lekatkan kat sini. Kita kita masukkan ni, ni kita kena potong untuk dapat kita sangkut lah dekat belakang ni. Alright, aku dah potong lah getah dia ni. Kemudian kita boleh pasang lah dia. Alright, macam ni dah jadi ya. Jadi kita akan jatkan betai lah dalam ni. Kita cuba hidupkan enjin kita. Alhamdulillah. Jadi aku dah try macam ni. Nanti aku try fit dulu sebelum aku final nak cable tie, bagi kemas sikit. Kita tengok. Itulah ni, ini contoh eh. Jadi kita dah pasang kabel set. Kita tengok apa yang dia tak kena. Alright, kalau korang tengok ni kita punya ECU kita eh, dekat sini ni. Dia walaupun dia waterproof, tapi kita risau jugalah. Dekat bawah ni, dekat dia punya soket dia ni, bila hujan lebat, aku risau juga kalau masuk air kat sini. ECU ni bukan murah, mahal. Jadi aku akan balut, lakukan plastik untuk lebih selamat lah. Tapi tak boleh plastik warna putih lah, nampak. Kena pakai plastik warna hitam. Alright, selesai pasang. Dan juga cover stack ni kita dah pasang. Alright. Okay, kalau ada yang tanya lagi sebab apa aku tutup pakai bungkus pakai plastik, sebab ni lah ECU nya kat sini yang nampak. Dia ECU tu memang ada waterproof, tapi di antara waterproof tu dia ada soket. Antara soket tu yang kita risau nanti dia akan masuk air. Pasal aku pernah kena dulu dengan ECU lama dekat motor RS dulu, kena hujan lebat, air naik dekat sini masuk air dan ECU kong. Jadi ini sebagai langkah berjaga-jaga lah. Kalau tak nak balut tak apa, tak ada masalah, tapi aku ambil safety lah. Pasal benda ni pun bukannya murah, jadi aku tak nak ambil risiko lah. Ok, sampai ni je video kali ni. Terima kasih kepada yang menonton. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Kalau ada silap apa tu, boleh bagi tahu lah dekat ruang komen. Kita boleh kongsi sama-sama lah. Right, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.